dengan Zanika. Ya, kali ini saya akan buat tutorial bagaimana caranya membuat barbel dari bahan-bahan. Kasih guys ya. Ya, pertama-tama kita siapkan ini dulu guys ya. Bahannya kayu adalah ini adalah kayu guys. Kayu panjang guys. Ini kita membutuhkan kira-kira 2 cm guys. 2 jengkal. Ini guys ya. Tangan guys. Jadi yang tangan guys. Ya, alat yang kedua adalah keraji guys. Nah lah mama. Setelah itu golok guys. Dan ini guys, siapkan ini guys, 2 buah ini. Ini kalian bisa ambil di yang listrik ya guys. Bisa nyolong juga guys di yang listrik. Ini guys, 2 ini agak berat guys. 2 ini ntar 1 kilo lah guys. Ini guys ya, langsung buat ya guys ya. Untuk kebetulannya pertama-tama geraji dulu ya guys. Ini yang minceng di geraji. Nah, kita ambil. Nah, ini di batas sini guys. Ini yang mental ini guys. Kita geraji aja guys. Ini guys, seperti ini guys. Lalu saya kupas kulitnya guys. Gak usah lama-lama guys, bisa rungkupannya saya sulap aja guys. Saya balik ya, saya tutupin ini aja. Nah, sudah jadi ini guys. Terus langsung kita ambil ini dulu guys. Saya pan satu guys. Guys, kita masukin guys dengan tangan aja guys. Oh, saya ambil balur dulu guys. Balur naiknya guys. Oh, ternyata kebesaran ya. Nah, ini baru pas. Saatnya dipasang guys. Tolong ini guys. Posisikan jangan sampai ininya pecah ya guys ya. Jangan sampai retak juga ya guys. Ya, langsung lanjut aja guys kita. Tutup kudung guys. Belum sampai ini guys, misalkan sampai ke dalam sini guys, biar nanti enggak lepas. Terus nanti enggak lepas kan bisa anu kaki guys. Nah, ini kaki guys ya. Yeah, lanjut aja guys. Nah, kayaknya udah mentok ini guys. Guys, aku berhasil ini guys ya. Ya, lanjut. Ternyata kurang kenceng guys. Nes, lalu siapkan ganjalannya dulu ya guys ya, biar kenceng guys. Ya, ini guys, potong sini aja kan guys. Kita butuhkan agak ke sini guys. Lalu lanjut kita masukkan ke sini guys. Oh, butuhkan yang ini aja ya. Kita masukin.
Guys. Masih gantikan palu aja lah, guys. Ini guys kayaknya sudah kencang sekali ini guys ya. Baiklah kita lanjut yang kedua guys. Pasang yang kedua ke sini guys. Dengan perlu guys. Biar enggak. Tapi hati-hati. Ini dipukul nanti pecah guys. Jadi kita jangan pakai yang ke sini tapi pakai yang ini guys ya. Yang kayu guys. Guys ini berhasil guys. Jadi kita kasih kenjelannya dulu guys ya. Ini aja guys. Ini adalah sisian yang saya tadi sisi guys. Kayunya. Satu lagi. Ini dia. Rekan dulu guys. Nah guys, ini guys ternyata berhasil ya guys ya. Dengan yang ini guys. Jadi kita bisa buat olahraga-olahraga begini guys. Biar tangan kita kekar guys. Ya cukup segini aja ya guys ya tutorialnya. Terima kasih.